Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan Ibu Rono Tanur Miriska Wijaya atau MW sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas yang menjerat anaknya. Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qahar mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan penyidik usai memeriksa yang bersangkutan pada Senin 4 November 2024. Abdul menjelaskan, penetapan tersangka sebagai saksi terhadap penyidik telah menemukan bukti yang kuat terkait suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh MW. Sehingga, penyidik menaikkan status MW dari yang semula saksi menjadi tersangka. Hal ini disampaikan oleh Abdul di Kejagung, Jakarta, Senin 4 November 2024. Abdul mengatakan MW menjadi tersangka karena terbukti memberikan suap sebesar 3,5 miliar rupiah agar Rono Tanur bisa divonis bebas dalam kasus penganiayaan dan menghilangkan nyawa kekasihnya Dini Sera. Ia menuturkan, selama perkara berproses hingga putusan, MW menyerahkan sejumlah uang ke pengacara Ronald, yakni Lisa Rahmat, yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Diketahui, awalnya MW memberikan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian, setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Rono Tanur, MW kembali memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah, sehingga total uang yang diberikan 3,5 miliar rupiah. Abdul mengatakan, saat ini MW sedang dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kejagung melakukan penahanan terhadap MW di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sebagai informasi, Mahkamah Agung ATMA menyatakan, Gregorius Rono Tanur terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, terpidana dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun berdasarkan bunyi amar putusan tersebut. Sementara itu, tiga hakim PN Surabaya yang menangani perkara Ronald ditangkap tim penyidik Pitsus Kejagung. Mereka juga menangkap pengacara Ronald, yakni Risa Rahmat.